Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, kembali lagi di Bincang Sehat bersama saya Darus Lian. Dan di sore yang bahagia ini kita akan membahas mengenai rokok dan dampaknya bagi kesehatan. Karena sebagaimana kita ketahui banyak sekali ya penyakit-penyakitnya muncul itu adalah faktornya disebabkan adalah rokok. Nah, pada sore ini kita akan langsung bersama Dr. Rafki Yanuar ya dengan tema kita rokok dan dampaknya bagi kesehatan. Kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Darus dan salam KB. Iya, bagaimana kabarnya, Dok, sore ini? Alhamdulillah. Iya, baik. Alhamdulillah. Gimana teman-teman di salam TV sama Risalah? Alhamdulillah sehat juga, Dok. Oke. Baik, terima kasih banyak, Dok, pada kesempatan sore yang berbahagia ini dokter menyempatkan waktunya untuk menemani kita di sini membahas mengenai rokok dan dampaknya bagi kesehatan. Nah, sebelum ini, Dok, bahayanya itu apa bagi kesehatan kita? Sebenarnya sejarahnya rokok itu seperti apa sih, Dok? Ini mungkin bisa sedikit dijelaskan nih, Dok. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya teman-teman pemirsa Salam TV, teman-teman di Salam TV dan juga Radio Arisalah. Sebelum kita bahas rokok, tentunya ini bukan tema yang tidak asing bagi kita. Iya, ini sangat betul, familiar, bahkan sangat dekat. Bahkan kalau kita keluar maupun kita ketemu orangnya. Betul. Nah, sebenarnya kalau membahas tentang rokok, kita perlu tahu dulu sejarahnya. Kenapa harus tahu sejarahnya? Jadi sebenarnya rokok itu sudah dari zaman dahulu ya. Saya belum mempelajari lebih lanjut sebenarnya pada zaman-zaman Rasulullah. Mungkin sudah ada, tapi sebenarnya kalau dari dunia ya itu pada tahun 600 sebelum Masehi itu sudah digunakan gitu ya. Tembakau itu sudah digunakan, gitu. Dan orang Amerika adalah orang yang paling mengkonsumsi rokok paling tinggi pada saat itu. Jadi 600 sebelum Masehi, gitu ya. Itu dan sudah sangat lama. Awalnya itu dikunyah, gitu ya. Kenapa? Oh, karena okay. Tembakau itu ternyata ada efek menenangkan ya pada saat berolahraga. Nah, jadi jauh sebelum dibakar atau dilinting, dia itu dikunyah atau dihisap mentah-mentah begitu saja, gitu ya. Sampai peralihan zaman, kemudian teknologi dibentuklah menjadi linting pipa atau berbentuk seperti rokok saat ini, gitu ya. Dan sangat populer pada tahun 1830-an ya. Itu sangat sangat meningkat lah kita bilang. Kenapa? Karena tanaman tembakau terus diselidiki gitu ya. Kok rasanya ada efek yang menyenangkan gitu pada tembakaunya itu sendiri gitu. Oke. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri pada tahun 1953 ini sebagai alat diplomasi pada saat Haji Agus Salim itu, kita tahu sebagai Duta Besar Republik Indonesia pada tahun itu, melakukan pertemuan diplomasi di kota London ya. Iya. Hanya Bapak Haji ini bukan perokok asli, jadi hanya menggunakannya sebagai diplomasinya pada kerajaan tersebut agar Indonesia itu bisa dilihat lagi mengapa pada saat itu dilakukan penjajahan. Salah satunya adalah rempah-rempah dan tembakau ini yang dicari gitu loh. Nah, kemudian industrinya terus berkembang di tahun 1870-an sampai sekarang lah kurang lebih. Oke, jadi tepatnya tuh seperti itu. Tepatnya masuk ke Indonesia itu pada tahun berapa tuh, Dok? 1870-an sudah ada ya. Oke. Iya. Jadi itu dirakit sendiri, di apa? Dilinting sendiri. Iya. Belum ada yang rokok. Dijual perbungkus seperti itu, Dok, ya.
Sudah ada. Sudah ada. Rokok kretek pada saat itu ada, tapi hal yang jarang ya. Gitu ya. Kemudian tahun 1950-an itu sangat populer sekali gitu ya. Sebagaimana yang kita tahu, presiden kita yang pertama juga perokok, dan memang itu sudah menjadi apa hal yang sangat dekat lah bagi pemuda-pemuda saat itu gitu. Iya. Semakin canggih ya sekarang ada yang bentuk elektrik juga, Dok ya. Ya, jadi sebenarnya merokok itu adalah membakar tembakau ya, yang kemudian dihisap asapnya. Iya. Jadi asapnya itu terdapat zat nikotin yang sangat disenangi oleh para laki-laki. Iya. Baik menggunakan pipa atau retek, rokok kretek yang biasa kita beli di market-market gitu ya, atau bahkan elektrik ya. Iya. Yang enggak habis-habis, cuma satu device saja kita hisap berulang-ulang. Nah, itulah sekarang. Itu sebenarnya mana lebih berbahaya, Dok? Sama saja. Sama saja, Dok, ya. Jadi, okay. Rokok itu enggak bisa dipisahkan dari tembakau dan nikotin. Itu aja sih, kode intinya. Okay. Sebenarnya, Dok, kalau tidak dibakar, misalnya langsung dikonsumsi, misalnya dimasukkan ke bumbu, misalnya seperti bumbu makanan, apakah itu tidak berbahaya seperti itu, Dok? Apakah yang berbahaya itu karena asapnya itu? Iya, jadi sebenarnya pada pencernaan kita itu kan ada asam lambung, kemudian ada komponen usus gitu ya. Itu akan mencerna setiap yang akan masuk gitu. Nah, kalau dihisap lain lagi, dia kan masuknya tidak sistem pencernaan, sistem respirasi atau pernapasan. Iya, iya. Nah, jadi tidak dicerna, jadi mengendap gitu ya. Memang memberikan efek dari asapnya itu rasa tenang, rasa rileks gitu ya, dari nikotinnya itu sendiri. Jadi dua hal yang berbeda memang. Kalau misalnya dipakai sebagai bumbu, rempah-rempah, saya kurang tahu lah Bang. Tembakau ya. Tapi kalau rempah-rempah ya pasti ada juga sih sekarang yang rokoknya dicampur sama rempah-rempah. Iya, betul. Itu berbeda gitu ya. Tidak sama seperti kita hisap menjadikan rokok. Berbeda dengan kalau kita cerna seperti biasa gitu. Oke. Okay. Ya, sebenarnya kan merokoknya, Dok, menghisap asap, Dok ya. Seperti ya, itu bisa dikatakan seperti itu, menghisap asap. Bahkan komponennya itu bisa diganti-ganti, Dok ya. Bahkan orang di kampung-kampung itu entah macam-macam ya, yang dicincang, dikeringkan dan itu dijadikan di rokok seperti itu. Nah, sebenarnya alasan mengapa merokok ini apa nih, Dok? Ya, jadi diyakini dari asapnya itu kan pasti ada keluar zat nikotin, tar ya. Itu sangat menenangkan, efeknya itu sangat sangat menenangkan memang. Dan orang yang merokok lama pasti bisa lah mengetahuinya, manfaat apa dia merasa itu manfaatnya kan gitu ya. Karena nikotin itu juga sebagai salah satu pendorong endorfin, hormon endorfin tubuh gitu, untuk merelaksasi dan menyenangkan pikiran pada saat mungkin stres ya. Kemudian menimbulkan perasaan nikmat lah ya pada saat menghisapnya, karena ada aroma yang berbeda. Kemudian enak sekali kan gitu kan, kalau kita lagi ngumpul-ngumpul sama kawan merokok. Nah, itulah salah satu kenapa, bukan salah satu lagi, mungkin ada beberapa alasan kenapa orang merokok sampai saat ini gitu. Oke. Ya, menghilangkan stres, Dok ya. Iya. Oke, tapi setelah itu stresnya bertambah, Dok ya. Iya. Okay. Jadi sebenarnya konsumsi rokok di Indonesia itu hampir 30% penduduknya, kalau kita lihat dari statistik, itu sudah perokok, rokok aktif gitu ya. Iya, iya. Kalau 30% berarti kurang lebih sekitar 70 juta jiwa ya, dari 270 juta penduduk yang disensus pada tahun 2022. Yang mana 3,44%-nya anak berusia 18 tahun ke bawah, Mas Darus. Nah, jadi kalau 3,44% berarti sekitar 1.800.000 lah kita katakan ya. Penduduk usia 18 tahun muda sudah merokok aktif gitu. Oke, okay. Iya, sebagian nih, Dok ya, ini kita banyak juga jumpai pelajar ya, misalnya masih tingkat SLTP itu sudah merokok seperti itu. Nah, dengan mungkin ya
dengan alasan biar pergaulan lebih mantap gitu, Dok. Nah, ini sebenarnya di Indonesia ini kalau untuk perokok itu dari jenjang umur berapa yang paling banyak, Dok? Ya, tadi kan sudah kita jelasin ya. Kalau misalnya dalam 270 juta penduduk di tahun sensus 2 tahun 2022 sudah terdata sekitar 60,3 juta jiwa yang perokok aktif. Oke. Nah, itu campur semua, Dok, ya, mulai dari yang masih remaja sampai dewasa, Dok, ya. Oke. Nah, jadi dilakukan lagi dari Badan Pusat Statistiknya, itu rupanya ada 3,44% dari sekian jumlah sekian ya. Perokok aktif di bawah usia 18 tahun gitu ya. Oke. Iya. Kenapa dihitung pada usia muda? Ya. Sebagaimana yang kita tahu, dampak rokok itu tidak instan gitu ya. Iya, betul. Kita mungkin akan mendapatkan kesenangan pada saat yang sama gitu. Efeknya dalam jangka panjang. Rupanya efek dalam jangka waktu panjang. Betul. Makanya pemerintah terus berusaha mencari siapa nih perokok aktif di bawah usia 18 tahun. Oke, iya. Nah, apakah memang, Dok, untuk mereka yang masih di bawah usia 18 tahun tadi ini lebih rentan seperti itu ketimbang mereka yang sudah dewasa, Dok, dalam menghisap rokok ini bahayanya? Iya, kalau dikatakan rentan, bila selama tidak memiliki penyakit-penyakit bawaan atau penyakit pernafasan, santai-santai saja ya, saya rasa. Mereka sih nggak ada masalah, malah rasanya keren gitu kan. Iya. Tapi yang jadi masalah, kalau sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Betul. Karena nikotin itu sekali masuk, susah untuk dilepas. Jadi, keluarlah efek fatwa haramnya tadi ya. Iya. Kenapa dia dijauhi dari beberapa ulama yang mungkin memperbolehkan atau makruh? Iya. Salah satunya itu karena ketergantungan nikotin itu juga ada. Nah, harus kita pahami usia muda itu usia yang masih ya produktif gitu ya. Kemudian masih dalam tahap pengenalan, mencari jati diri. Mereka merasakan rokok itu bagian dari salah satu kehidupan dia, ya itu sebenarnya sudah ancaman buat Republik Indonesia ini. Gitu. Iya, bahkan ada yang mengatakan tidak merokok tidak keren gitu, Dok, ya. Iya, betul kali. Itu udah orang Medan lah. Kalau itu, betul, oke. Nah, kemudian tadi, Dok, ini mengapa merokok tadi ternyata banyak alasannya ya. Mungkin salah satunya tadi yang Dok sampaikan mengurangi stres. Kemudian memang ada sensasi kenikmatan tersendiri ya. Kemudian mempererat yang pergaulan sesama perokok seperti itu. Nah, kemudian nih, Dok, ada informasi ya pernah saya baca, Dok, bahwasanya di rokok itu hampir 100 lebih mungkin ya zat-zat yang berbahaya. Oh, yang pasti banyak sekali zat-zat yang berbahaya di dalamnya seperti itu. Ini zat yang paling berbahaya, zat apa aja nih, Dok, yang mungkin paling dominan berbahayanya di situ? Ya, sebenarnya dari setiap masing-masing rokok itu punya komponen racun yang berbeda-beda. Ya. Tapi tidak lepas dari 4 racun utama yang ada nih, yaitu 1 tar ya. Kemudian yang kedua nikotin. Iya. Tar ini bisa dibaca ya dari tiap-tiap rokok yang dijual di market-market itu. Berapa miligram, berapa mikrogram, kemudian nikotin. Ya, ini pasti walaupun tidak ditakar, ya pasti ada pada saat dibakar tembakaunya. Kemudian karbon monoksida. Ini salah satu zat racun yang dihasilkan dari pembakaran rokok tadi. Okay. Kemudian ada timah hitam juga, atau timbal kita bilangnya. Timbal ini terkandung di dalam rokok itu. Oke. Okay. Nah, kenapa kita bilang beratus-ratus ya? Sebenarnya banyak ya. Iya. Bahkan alat penghapus cat aja, aseton, itu juga ada ternyata saat diteliti pada saat rokok itu dibakar gitu. Oke. Okay. Nah, kemudian sampai hidrogen sianida, kemudian amonia, toluen, metanol. Ini dalam jumlah yang kecil. Iya, dalam jumlah yang kecil, tidak membuat orang langsung menyebabkan kematian. Tapi dia memang ada di dalam rokok itu tadi gitu. Okay. Nah, kita kembali ke 4 zat tadi yang berbahaya tadi ya. Iya. Baik, ini 4. Fokus kita ya. Iya, yang pertama tadi tar, Dok, ya. Iya. Iya, tar, nikotin. Ini
karbon monoksida dan timah hitam ya. Tapi sebelum dijelaskan satu persatu nih dok apa bahayanya, kita jeda terlebih dahulu dok. Oke. Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah FM, kembali lagi di Bincang Sehat bersama Dr. Rafki Yanwar dengan tema kita rokok dan dampaknya bagi kesehatan ya. Klinik Nur Syifa Jalan Tuasan nomor 95 Siderojo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Oke, sahabat keluarga muslim, kita akan lanjutkan kembali. Tadi ada 4 hal ya, atau 4 zat ya yang sangat berbahaya di dalam rokok ya, yaitu tadi ada tar, kemudian nikotin, juga ada karbon monoksida dan timah hitam ini yang tidak lepas dari rokok seperti itu. Nah, kita akan tanyakan kembali Dr. Rafki, kira-kira apa bahaya dari 4 zat ini atau unsur ya. Oke. Baik, halo Dok. Iya, halo Mas Darus. Oke, baik. Dari 4 racun ya, ini disebut dengan zat dok ya. Oke, yang tepatnya zat dok ya. Oke, zat berbahaya. Oke, ya baik. Kira-kira apa nih dok dari bahaya dari zat-zat ini dok? Iya, jadi sebenarnya kandungan, sekali lagi kita ulang, kandungan yang zat yang berbahaya pada rokok itu jumlahnya bisa puluhan ya. Iya. Tapi 4 inilah yang mungkin bisa kita bahas. Kenapa? Karena erat sekali sama yang menimbulkan penyakit gitu. Satu lah kita bahas, pertama itu tar ya. Halo dok. Tar ini kalau kita beli rokok, pasti kita bisa baca di samping rokoknya itu ya. Iya. Ada tar sekian miligram gitu ya. Kata-katanya sih kalau makin tinggi makin enak kata orang kan gitu. Oh, ya. Gitu dok. Rupanya. Katanya saya juga kurang tahu. Okay. Ternyata zat tar ini itu adalah hidrokarbon yang sifatnya itu lengket dan nempel sama paru-paru kita gitu. Dan ternyata itu salah satu biang keladi terjadinya kanker paru. Nah, bayangkan kalau semakin tinggi tarnya, makin lama mengendap di dalam saluran pernapasan, maka potensi untuk menimbulkan kanker paru akan semakin tinggi. Oke, berarti semakin enak rokoknya, berarti semakin tinggi dok ya. Oke, baik. Iya. Kemudian ada juga nikotin ya. Iya. Gak mungkin rokok itu gak ada nikotin. Sangat tidak mungkin gitu ya. Bahkan elektrik sekalipun pasti ada. Iya. Disitulah letak zat adiktifnya gitu ya. Walaupun dia mungkin bisa memberikan efek relaks, tenang, kalem gitu ya. Tapi dia bisa mengganggu peredaran darah, juga memicu kerusakan sel saraf, gitu ya. Oke. Sifatnya ini juga karsinogenik gitu. Kalau tadi kita bicara tar itu sendiri bisa menyebabkan kanker paru-paru, maka dikombinasi dengan nikotin lebih bisa lagi. Gitu Oke. Ya. Yang membuat candu itu ini juga dok ya? Nikotin. Iya. Nikotinnya, ya, jadi bukan tarnya sebenarnya. Tarnya itu mungkin zat penikmatnya yang dalam rokok itu, kenapa dia makin tinggi dia makin membuat orang enak, gitu ya. Nah, kemudian setelah dibakar jadilah karbon monoksida ya, zat yang mengikat dan yang mengikat hemoglobin dalam darah. Jadi yang aturannya lah darah kita tuh mengikat oksigen dan diserap, disalurkan ke seluruh sel bagian tubuh kita dengan adanya karbon monoksida ini jadi terhambat gitu. Jadi orang yang rokoknya udah bertahun-tahun sampai berbungkus-bungkus, sebenarnya dia bukan lebih cenderung lebih sehat atau lebih semangat gitu kehidupan, lebih lemas sebenarnya, lebih capek karena kekuatan untuk mengikat oksigennya sudah rendah karena keadaan karbon monoksidanya tuh tinggi di dalam darah.
Dan satu lagi, dinding pembuluh darahnya itu jadi kaku dan rapuh gitu ya. Dan ini sangat berpengaruh pada pembuluh darah di jantung sama otak. Nah, semakin rapuh pembuluh darah, kemudian semakin kental darah kita karena zat karbon monoksidanya tinggi, maka akan terbentuk pengentalan di dalam pembuluh darahnya tadi. Dan pengerasan pembuluh darahnya. Akhirnya muncullah penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah di otak. Oke, atau stroke itu bisa juga dok ya? Iya, itu salah satu bentuk manifestnya. Oke. Nah, timah hitam ya. Timah hitam ini saya baca di dalam beberapa sumber, ini dihasilkan oleh sebatang rokok sebesar 0,5 mikrogram ya. Dan sebenarnya ambang batas perharinya itu sekitar 20 mikrogram per hari. Jadi kalau orang merokok sekitar 40 batang lah ya, saya rasa baru tercapai lah batasnya. Okay. Dan ini pun racun juga gitu ya. Dia sangat mengganggu ya metabolisme tubuh dan cenderung menimbulkan keluhan-keluhan pencernaan gitu ya. Bisa juga akibat dari kadar timah hitam atau timbalnya ini tinggi gitu. Kalau ini seperti itu. Iya, jadi itu empat zat yang sangat berbahaya di dalam rokok tuh dok ya. Nah, ini bagaimana dengan ibu hamil nih dok? Ini seperti apa bahayanya lagi nih dok? Apakah lebih lagi seperti itu? Iya, sebenarnya kalau dalam ibu hamil itu nggak usah ditanya lagi lah ya. Kenapa? Karena dia pada saat hamil pasti ada saluran penghubung ya, kita bilang antara sang ibu sama janin gitu. Nah, kalau ibu hamilnya merokok, otomatis zat-zat yang sudah tadi merugikan tadi akan menumpuklah di dalam saluran pembuluh darah, termasuk plasenta yang tempat saluran nutrisi dari sang anak tadi gitu ya. Maka kalau misalnya kita bilang pertumbuhannya janin terhambat bisa terjadi, kemudian berat badan bayinya berkurang akibat suplai darah dan makanannya di pembuluh darah itu berkurang, bisa terjadi. Bahkan keguguran sampai kematian janin bisa juga didapati pada ibu-ibu hamil yang merokok. Iya, jadi sangat berbahaya tentunya dok ya. Iya. Nah, apakah bisa juga dok menghambat kehamilan? Misalnya ada seorang istri pecandu rokok seperti itu. Sangat bisa. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, pengendapan dari zat-zat yang merugikan dari rokok tadi itu terjadi di pembuluh darah. Pembuluh darah ini di mana saja ya? Kalau ngendapnya cuma di pembuluh darah perifer, tangan, ya paling cuma buat kebas-kebas dan tidak mematikan gitu loh. Yang paling mengerikan itu kalau sampai ke jantung dan pembuluh darah otak. Apalagi kita bilang seperti kasus yang tadi kita bahas tadi gitu kan. Dia misalnya menempel di dekat indung telur dari sang calon ibu hamil ini gitu. Makanya gak jadi-jadi gitu loh. Kemudian kalau bicara tentang fertilitas atau kesuburan, gak serta-merta hanya dari ibu hamilnya aja. Dari bapaknya justru lebih harus diperiksa lagi gitu kan. Karena bapaknya sendiri yang merokok kan pasti kan. Berarti maka, untuk laki-laki juga bisa mengurangi kesuburan ya kalau merokok dok ya. Iya, sudahlah dia impotensi ya, efek berkepanjangannya, kemandulannya pasti dia dapat gitu loh. Kenapa? Karena sperma yang dihasilkan dari organ testosteron dan organ testisnya itu pasti kan butuh suplai darah juga ya. Apalagi sperma itu terus diproduksi terus menerus ya kan. Ada kalanya terbuang, ada kalanya diganti gitu kan. Nah, ini diganggu ya. Ganggu peredaran darahnya sama zat-zat rokok tadi ya, jelas bisa sangat bisa menjadi akar masalah gitu. Makanya di setiap konsultasi dengan dokter tentang kesuburan pasti ditanya, bapak ibu ada merokok atau tidak? Itu pasti pertanyaannya. Iya. Ada. Nah, kemudian nih dok,
terkadang tidak bisa dihindari atau bagaimana dok ya, kadang kedua orang, seorang ayah biasanya mungkin merokok seperti itu, sedangkan mereka punya bayi seperti itu atau masih kecil anaknya seperti itu. Apakah ini dampaknya bisa berbahaya juga seperti itu dok, seperti di bayi, seperti masihnya ada di dalam kandungan seperti itu? Ya, saya harap kita sebagai pribadi orang yang mungkin tidak merokok atau yang mungkin sesekali merokok, mungkin bisalah memberitahu kerabat kita, saudara kita ya, bahwasanya tolong jangan paparkan asap itu dengan anak-anak dan istri Anda ya. Kemudian jauhi mereka pada saat melakukan aktivitas rokok ini. Kenapa? Karena sangat mengganggu pernapasan. Nah, apalagi pada anak-anak gitu ya, yang organ paru-parunya belum terlalu matur gitu ya, atau kita bilang matang seperti orang dewasa, dia masih mengalami pertumbuhan gitu kan. Saluran pernapasan mereka kan tidak sepanjang dan selaten orang dewasa gitu. Jadi zat-zat yang terhirup sama mereka ini ya justru akan lebih cepat menimbulkan manifestasi penyakit daripada orang dewasa yang merokok, atau mungkin orang remaja atau anak-anak remaja yang merokok. Kenapa? Karena anak-anak ini sudahlah memang dia masih membentuk imunitas tubuhnya, dia terpapar lagi sama asap rokok. Jadi gangguan masalah penyakit pernapasan, perkembangan, kecerdasan itu sangat berpengaruh sama asap rokok yang dia dapati gitu. Oke. Bahkan saya pernah mendengar dok, bahwasanya perokok nonaktif itu lebih berbahaya lagi seperti itu dok ya? Iya, sebenarnya itu memang ungkapan ya. Memang ada benarnya juga. Kenapa? Karena ada diteliti beberapa ada yang mengalami kanker paru ya, ibu-ibu terutama di rumah sakit kita dapati kok dapat pasien ibu-ibu kanker paru atau anak-anak gitu ya. Kok dia infeksi paru, pneumonia, dan sangat luas gitu ya. Ternyata didapati dari seorang ayah perokok aktif yang tidak menjaga jarak pada saat merokok. Atau mungkin kakeknya, atau mungkin saudaranya. Makanya bisa dibilang passive smoker is more dangerous than active smoker gitu kan. Dan kita harus berupaya gitu, jangan sampai ini terpapar pada anak-anak kita atau ibu hamil. Nah, itu sangat rentan sekali memang. Oke, ini sangat disayangkan sekali dok ya, masih banyak ya saudara-saudara kita perokok aktif yang tidak mengindahkan hal seperti ini, seperti itu dok ya. Ya. Oke, nah kemudian nih dok, kalau kita bandingkan ya, misalnya dibandingkan perokok dengan non perokok itu seperti apa ya dok perbandingannya, misalnya ke organnya atau ke organ tubuhnya seperti itu dok? Ya, jadi saya kembali ingatkan lagi. Dengan tidak merokok tidak menjamin Anda tidak terkena kanker paru-paru, tidak menjamin Anda tidak terkena serangan jantung, belum tentu Anda tidak merokok tidak kena. Tapi dengan merokok 14 kali lebih potensial mendapatkan kanker paru-paru daripada tidak merokok. Kemudian 4 kali lebih cepat menderita kanker esofagus. Esofagus itu salah satu apa organ pencernaan di leher ya. Oh, itu bisa jadi kanker juga itu. Bayangkan kalau udah jadi kanker itu harus dibuang. Kalau dibuang leher kita kemana kan gitu kan, kerja ayahnya harus jadi buat saluran baru lagi. Itu saya itu udah kompleks sekali. Bahkan di gambar di bungkus rokok itu kan sudah ada dibuat dok ya, bahwasanya itu bisa apa namanya berbahaya untuk leher seperti itu berlubang. Iya, kemudian organ pencernaan kita pun dari mulut sampai ke anus ya. Lumpur di mulut, ke esofagus, lambung, usus halus besar, rektum, anus gitu kan. Itu bisa terjadi kanker gitu, dan kita nggak tahu kemana arahnya. Dan kita nggak tahu arah genetika tubuh kita itu akan membawa sel kanker itu dari mana. Nah, kenapa rokok? Karena rokok itu sudah mengandung zat berbahaya. Dengan adanya zat ini, akan lebih mudah kita mendapatkan itu. Nah, lebih cepat lah gitu ya. Yang awalnya mungkin mungkin sudah ada bibit-bibit kankernya gitu. Tapi karena dipicu dengan rokok, lebih tinggi lagi. Dan yang paling kita sangat hindarkan sekali dari fatalnya perbandingan itu ya,
serangan jantung sama serangan stroke tadi ya. Ini masih nomor 1 dan nomor 2 ini di Indonesia jadi masalah itu. Memang mungkin kanker lah ya yang masih fokus perawatannya, karena kan kanker paru-paru, kanker payudara itu sangat banyak ya. Tapi kalau serangan jantung dan serangan stroke itu bukan hal asing lagi kita jumpai di rumah sakit itu. Setiap hari selalu ada kasus barunya. Dan ini kalau kita tanyakan memang 80% bisa kita bilang backgroundnya perokok itu. Oke, ya jadi sampai 14 kali gitu dok ya, lebih apa namanya, lebih bisa menderita dok ya, kanker paru-paru ya, mulut dan tenggorokan tadi dok ya. Oke, tapi yang menarik tadi dokter sampaikan bukan berarti tidak merokok juga tidak terkena seperti itu dok ya. Mungkin masih banyak faktor yang lain, mungkin makanan, gaya hidup dan sebagainya dok ya. Ya, benar. Oke. Okay. Nah, kemudian nih dok, sebenarnya kalau produsen rokok dunia ini seperti apa sih dok? Ya, ada beberapa lah ya yang saya catat nih, kayak Philip Morris ya, produsen rokok Marlboro itu ya. Ini pendapatan penjualannya itu setahun tuh $400 juta, Mas Darus. Ya, notabene 12% keuntungannya disumbangkan ke negara Zionis gitu ya. Ini sangat merugikan gitu kalau kita jumpai. Saya masih belum bisa membahas itu, mungkin saya butuh pendampingan referensi lagi lah itu dari karena disitulah mungkin muncul yang fatwa haram itu tadi gitu. Mungkin kita membeli itu untuk kesenangan, ternyata dibalik keuntungan itu disetor untuk yang lainnya. Ya kita tidak tahu, mungkin negara Zionis itu merugikan negara-negara Muslim yang saudara-saudara kita gitu kan. Oke. Tapi benar nggak sih dok? Iya, di Indonesia gimana? Juga pajaknya terbesar juga dari rokok seperti itu, benar nggak sih dok? Ya gimana nggak terbesar gitu? Kalau sumbangan devisa negara yang paling besar dari rokok, ya bisa didapatkan dari orang terkaya nomor 1 sampai nomor 3 itu dari orang yang menjual rokok. Ya pasti analoginya berbanding lurus kan gitu kan. Jadi pasti tetap besar lah kontribusi mereka gitu kan. Tapi itulah tantangan kita gitu kan. Betul. Enggak usah lah bicara masalah pajak itu. Masalah merus menyuruh orang berhenti merokok akhirnya susah gitu. Jadi memang ini adalah hal yang berbeda gitu ya. Kalau kita mau membahas itu mungkin sosial, mengenai sosial ekonominya gitu. Memang dampaknya besar sekali. Kita tidak paham mungkin ke penjualannya kemana, keuntungannya kemana. Betul. Mungkin sudah dipertimbangkan juga dok ya. Mungkin sudah dipertimbangkan matang-matang ya, antara bahayanya dengan perlunya kita pendapatan dari itu seperti itu untuk negara ini, mungkin seperti itu dok ya. Sebenarnya muslim yang cerdas kan begitu ya. Muslim pemirsa Salam TV ini kan pasti udah lebih paham dia kan. Ini kalau kita beli ini arahnya ke sana gitu. Saya yakin udah sampai ke sana lah pemikiran kita. Jadi tidak sekedar makro atau haram gitu, kita harus tahu juga gitu kan. Dampaknya kemana? Iya, baik. Tidak kalah pentingnya nih dok ya, untuk mereka, untuk saudara-saudara kita yang mungkin aktif merokok, sudah candu sekarang ini, apa kira-kira ini kiatnya dok bagi mereka yang pingin, saya pingin berhenti merokok gitu? Iya, yang pertama tegas ya. Jadi ini yang paling susah gitu ya buat bapak-bapak kita. Tegas, saya tidak merokok lagi gitu kan. Iya. Tapi kalau udah disodorkan sama kawan tuh berubah lagi memang kan. Iya, tidak mau membeli, tapi gratis mau dok ya. Oke. Iya, jadi berlatihlah untuk itu. Iya. Ini tahap pertama. Berlatihlah untuk dok. Itu. Itu adalah awal mula dari kiat kita untuk berhenti. Bisa tidak kita menolak pada saat diberikan rokok oleh teman kita? Ya kan? Mungkin kita bisa menstop rokok itu ketika kita sendiri yang mau beli atau kita yang mau merokok, tapi kalau diberikan teman kita kan jadi lain cerita gitu. Jadi katakanlah dengan tegas, terima kasih saya tidak merokok, atau mungkin saya tidak merokok hari ini. Ada lagi kiat-kiat lainnya dok? Ada. Apa nih dok? Pertama, jangan bertahap, harus berhenti total ya. Banyak tuh yang bilang, ya berhenti bertahap lah. Gak bisa berhenti itu spontan langsung tiba-tiba. Gitu dok ya. Tapi gak jadi-jadi gitu kan.
nggak selesai-selesai gitu. Iya. Tetap aja merokok. Mungkin yang tadinya 1,5 bungkus paling satu bungkus ya, kurang lebih 3 batang sedikit ya, sama aja. Menurut saya sih nggak ada kurangnya kalau seperti itu ya. Jadi harus niatnya itu harus bulat, tetap berhenti gitu. Oke. Nah, pasti ada withdrawal syndrome kayak apa? Sindrom ketergantungan yang mungkin muncul gitu ya. Nah, itu yang harus dialihkan gitu. Yang harus dialihkan dengan kegiatan positif, perbanyak ibadah, jumpai orang-orang sekitar yang mungkin pergaulannya tidak merokok. Oke. Okay. Atau dialihkan ke yang lain gitu ya. Oke. Okay. Kemudian yakinlah dulu bahwasanya ini bukan simbol kejantanan gitu ya, betul, atau betul. Simbol pertemanan. Iya, gitu ya. Iya, ini harus dihilangkan dok ya, pemikiran seperti ini. Hilang. Dok, ya. Iya, coba bandingkan ya. Saya sudah beberapa kali ketemu sama pasien-pasien teman-teman gitu ya. Rasanya nggak terlalu jauh berbeda kok, ketika mungkin merokok atau tidak. Gitu. Iya. Oke, baik dok. Terima kasih banyak dok, karena keterbatasan waktu kita ya, kita cukupkan sampai di sini dok, pembahasan kita mengenai rokok ya, sebenarnya masih panjang lagi karena masih banyak pembahasan sebenarnya kalau berbicara masalah rokok ini dok ya. Namun karena keterbatasan waktu kita minta kesimpulannya dok, silakan dok. Ya, jadi sebagaimana halnya kita yang di posisi dalam medis, kemudian sebagai edukator kesehatan, tentunya sangat mengimbau sekali kepada bapak-bapak terutama ya untuk segera menghentikan kebiasaan rokok ya. Mungkin susah sekali, tapi ketahuilah sekarang sudah banyak sekali kita bilang komunitas-komunitas stop rokok ya. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya menghentikan rokok agar keuangan bapak-bapak dan ibu-ibu semakin stabil gitu. Iya. Bayangkan Mas Darus kalau satu rokok itu kita akan 20 ribu ya, satu bungkus, kita bisa habiskan itu 30 hari satu bungkus, satu hari sekitar 600, kemudian 1 tahunnya sekitar 6 juta atau 7.200. Dalam 10 tahun, Bapak dan Ibu bisa berangkat haji sama-sama itu. Iya, betul. Jadi, iya. Tolong dialihkan. Kenapa? Karena kebutuhan dasar semakin menjadi apa kebutuhan yang sangat kita utamakan. Okay. Rokok itu masih di tahap yang selanjutnya. Jadi mudah-mudahan bisa lah ya kita menghentikan kebiasaan rokok ini. Oke, baik. Terima kasih banyak dok sekali lagi ya sudah menemani kita selama 1 jam sore ini telah berbincang mengenai rokok ya. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya kepada sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arsalah yang mungkin sekarang ini sedang merokok, mudah-mudahan bisa berhenti dari rokoknya. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sahabat keluarga muslim dan sahabat Arsalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang merokok bisa berusaha untuk bisa meninggalkan rokok. Ya ingat bahayanya untuk kesehatan, terlebih lagi untuk anak-anak atau ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik sahabat keluarga muslim dan radio pendengar Arsalah, saya Daruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.